Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemko Medan memberangkatkan ribuan pemudik secara gratis ke sejumlah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Pelepasan program mudik gratis pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diikuti ribuan pemudik dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro, Kota Medan. Program mudik gratis bermartabat ini melayani masyarakat untuk mudik ke 8 daerah tujuan. Di lokasi lainnya, program mudik gratis pemerintah Kota Medan dilepas langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution di kawasan Masjid Raya Kota Medan. Pemerintah Kota Medan memberangkatkan ribuan pemudik secara gratis ke sejumlah daerah tujuan. Peserta mudik gratis mengaku sangat terbantu dengan program mudik gratis. Selain harga tiket yang mahal, ketersediaan tiket selama masa lebaran juga sangat terbatas. Yang tradisi lah kalau udah menjelang lebaran gini, tiket bus di mana-mana habis. Itu yang susah kita dapat. Dengan adanya mudik gratis ini, kita terakomodasi. Selain membantu masyarakat, program mudik gratis ini juga diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.